Assalamualaikum Saudara Sedaya, pripun kabare? Mugi-mugi pinaringan sehat ya. Pagi ini teman-teman 14 derajat Fahrenheit ya. Jadi kita sarapan sama bubur ayam. Bubur ayam sederhana pakai kuah kuning gitu aja. Sama sedikit ayam sama green onion. Oke, teman-teman. Selamat beraktivitas. Ikutin terus untuk daily life hari ini. Luar dingin teman-teman. Ini masih makan ayam. Oh ya, ayam saya tinggal 2 teman-teman. Yang kapan hari itu, ini bekasnya teman-teman. Saya lihatkan apa bulunya dimakan sama musang. Malam-malam ya sekitar jam berapa ya? Enggak malam sih, pagi. Tapi di sini jam 5.30 ini masih gelap ya di sini. Nah, jadi saya kasih cabai untuk menghangatkan badan ya. Semoga aja biar anget itunya badannya ayam. Karena 14 derajat hari ini pagi-pagi. Oke, saya kasih makan dulu ya, teman-teman. Nih, teman-teman lihat sampai beku airnya ya. Ini penampungan air. Sampai beku di luar. Coba. Beres kayaknya semuanya sampai dalam beresnya. Wih, kayak smoking teman-teman. Oh, dingin teman-teman. Ini saya mau nganter Mas Rais ya, anak-anak semuanya di rumah karena dingin banget. Dingin banget kayak beres ya di kaca mobil, kayak snow. Kira nggak sedingin ini, ternyata dingin. Ini dingin pertama kali teman-teman, dingin pertama kali, paling dingin sejak dari fall sampai sekarang musim dingin ya. Ini yang paling dingin banget ini, hari ini 14 derajat. Kemungkinan juga sekolah-sekolah tutup teman-teman, saya belum tahu ya. Di sekolah dekat tempat saya itu kemarin aja sudah tutup. Kemungkinan hari ini juga anak-anak belum masuk sekolah karena terlalu dingin. Asik buat ini, kayak merokok saking dinginnya. Semoga nanti jalanan enggak itu ya teman-teman, jalanan enggak licin. Oke, saya berangkat dulu ya teman-teman. Nanti lanjut kegiatan lainnya. Sarapannya Mas Rais dibawa ke mobil. Aduh, baunya dingin-dingin menggoda banget. Lanjut kegiatan hari ini teman-teman, homeschooling. Ini Mbak Mariam lagi ngerjain PR-nya yang di masjid, dan ini di Aisyah lagi menikmati pancake. Chocolate pancake. Oke teman-teman, nanti lanjut kegiatan hari ini ya, ikutin terus. Good job, Mbak. Nice. Just one line, right? I love you, Mama. Nah, sekarang lanjut teman-teman, ini pelajaran menulis ya. Hari ini bagian write about your story. Di sini saya cuman mengharuskan dia menulis satu kalimat saja yang dia kepengen tell story, karena Mbak Mariamnya belum bisa ya untuk membuat spellingnya, kadang masih salah. Jadi saya suruh untuk membuat story yang dia pengen bilang itu apa, Gabby Dollhouse, dan
saya suruh untuk mengulang lagi tulisannya. Dengan pun ini Mbak Mariam bisa mengingat spellingnya juga dalam waktu yang sama gitu. Dari ini tadi dia missing 3 letter untuk spellingnya. Gitu. Untuk soundnya dan spellingnya gitu. Oke teman-teman, lanjut to sekelumit bagaimana saya mengajar anak saya gitu. Semoga teman-teman juga semangat ya untuk membersamai belajar bersama anak-anak tercintanya. Ini tadi ada drama teman-teman, jadinya dia Aisyah mau sendiri belajar sendiri sama mami tanpa Mbak Mariam. Jadi Mbak Mariamnya sudah selesai dan sekarang dia mau sama maminya sendiri untuk ngerjain homeschooling hari ini. Ya dek, nih lagi favorit nomornya, seneng sekali bikin nomor 5. Nah, lanjut kegiatan hari ini. Si Aisyah ini masak ini. Okay. Mau masak mie goreng buat Mbak Mariam. Ini mau jemput Mbak Mariam, tapi Mbak Mariam belum sempat makan siang ya. Okay. Jadi si Aisyah yang masak. Ya dek. Oke adek, kosong adek. Ayo dibalik-balik. Ini masakan nudungnya. Ya, ini chefnya suruh megangin maknya. Saya kasih garam dulu. Bentar. Kasih garam. Baunya sudah enak, baunya sudah harum adek. Oke. Baunya sudah harum. Tuan cekin mami. Tuan cekin. Cicipin dulu. Bismillah. Enak adek. Oke, kita selesai. Oke teman-teman, lanjut mau jemput Mbak Mariam untuk kegiatan hari ini ya. Lanjut teman-teman, alhamdulillah kita sudah jemput Mbak Mariam dan Mbak Mariam ini di belakang sambil menikmati mie goreng yang Aisyah bikin ya adek ya. Nah sekarang kita lanjutkan untuk jemput Mas Rais ya teman-teman. Ya sayang. Alhamdulillah teman-teman sudah nyampe rumah ya. Selamat dan capek, tapi alhamdulillah ya masih dikasih capek. Nanti biar istirahatnya tidur malamnya jadi lelap enak gitu dan siap beraktivitas lagi besok pagi dengan bugar. Oke teman-teman, semoga yang sedikit ini bisa memberi semangat buat teman-teman untuk beraktivitas apapun aktivitasnya, disyukuri aja dan dinikmati masa-masanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share di tab community teman-teman untuk mendukung channel saya. Sampai ketemu di next video. Matur nuwun.